Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Paiman Channel. Oke sobatku semuanya, di kesempatan kali ini bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga kabar Anda di kesempatan kali ini masih diberi kesehatan, keselamatan dan selalu sukses untuk berkarya. Oke sobatku semuanya, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video vlog mengenai tentang fakta yang berbeda di negara Brunei Darussalam dengan negara kita, negara Indonesia. Jadi terus tonton video saya di sini ya, gak usah waleh-waleh lah. Nanti saya akan kasih tahu tentang apa sih fakta yang berbeda di negara kita Indonesia dengan negara Brunei Darussalam. Oke buat teman-teman semuanya yang belum bergabung bersama saya di sini, yang baru saja menemukan channel saya Paiman Channel, langsung saja Anda bisa bergabung bersama saya di sini dengan like, komen dan subscribe. Karena subscribe juga gratis, bisa mendukung untuk Paiman Channel lebih semangat dan Anda mendapatkan video terbaru-baru dari Paiman Channel. Aduh, peliputan guys. Oke, selamat menonton buat teman-teman semuanya. Mungkin yang pernah lewat jalan sini, anak-anak rantau. Ayo, siapa yang pernah lewat sini, lambaikan tangan. Oke, buat teman-teman semuanya, apa sih yang berbeda, fakta yang berbeda di antara negara kita, negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam? Akan saya jawab buat teman-teman semuanya ya. Yang berbeda di antaranya yaitu di negara Brunei Darussalam itu, setahu saya ya ini ya, tidak menyediakan atau orang-orang yang di sini tidak menjual BBM atau bahan bakar bensin atau solar itu di tepi jalan seperti di negara kita kan. Di sedikit-sedikit sana ada apa itu Pertamini apa dan lain sebagainya. Oke, kiri jalan ini depan adalah sel minyak ya atau SPBU tadi. Jadi di sini itu belinya BBM itu semuanya setahu saya ini di sel minyak atau SPBU. Kalau di negara Brunei Darussalam itu namanya stesen minyak sel ya. Nah, itu perbedaannya antara negara kita Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Oke, itu tadi informasi dari Paiman Channel. Semoga bisa menambah informasi buat kawan-kawan semuanya yang barangkali belum pernah ke negara Brunei Darussalam. Semangat terus, sukses terus buat teman-teman semuanya. Semoga diberi kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.